Salam sejahtera, info hari ini daripada Oh My Media. Dia pilih ibu saya, Swip akui sedang kenal hati budi seseorang. Baru-baru ini pelakon dan pelawak terkenal, Swip Sepatu, membuat pengakuan di mana dia kini dalam proses mengenali hati budi seorang wanita untuk dijadikan teman hidupnya. Menerusi temu gol bersama Melody, semalam Swip enggang untuk mendedahkan secara terperinci mengenai wanita tersebut karena soal jodoh dan perkawinan adalah rahasia Tuhan. Walau bagaimanapun, pelawak kelahiran Johor itu memanggil wanita yang dikenalinya itu bukan seorang daripada industri seni tetapi dalam kalangan orang biasa-biasa sahaja. Secara jujurnya saya ada mengenali hati seorang, mudah-mudahan saya tak berani nak komen bila akan berkawin sebab jodoh, ajal dan pertemuan ini di tangan Tuhan. Saya takut betul nak bercakap mengenai ini jodoh sebenarnya. Kalau jodoh saya, beritahu. Kalau tak ada, saya diam-diam saja, katanya. Tambah, pelawak yang berusia 38 tahun itu lagi, wanita yang dikenalinya itu bukan atas pilihan dari sendiri, malah ia adalah pilihan ibunya sendiri. Dia orang biasa-biasa saja, dia pilih ibu saya, katanya. Terdahulu Swip sering dijerukan oleh netizen di media sosial bersama pelakon yang lain seperti Wan Sarmila Sarazia. Walau bagaimanapun dia menegaskan status hubungannya dengan dua artis tersebut hanya sekedar rekan artis. Salam sejahtera, info hari ini daripada Oh My Media. Dia pilih ibu saya, Swip akui sedang kenal hati budi seseorang. Baru-baru ini pelakon dan pelawak terkenal, Swip Sepatu, membuat pengakuan di mana dia kini dalam proses mengenali hati budi seorang wanita untuk dijadikan teman hidupnya. Menerusi temu gol bersama Melody, semalam Swip enggang untuk mendedahkan secara terperinci mengenai wanita tersebut karena soal jodoh dan perkawinan adalah rahasia Tuhan. Walau bagaimanapun, pelawak kelahiran Johor itu memanggil wanita yang dikenalinya itu bukan seorang daripada industri seni tetapi dalam kalangan orang biasa-biasa sahaja. Secara jujurnya saya ada mengenali hati seorang, mudah-mudahan saya tak berani nak komen bila akan berkawin sebab jodoh, ajal dan pertemuan ini di tangan Tuhan. Saya takut betul nak bercakap mengenai ini jodoh sebenarnya. Kalau jodoh saya, beritahu. Kalau tak ada, saya diam-diam saja, katanya. Tambah, pelawak yang berusia 38 tahun itu lagi, wanita yang dikenalinya itu bukan atas pilihan dari sendiri, malah ia adalah pilihan ibunya sendiri. Dia orang biasa-biasa saja, dia pilih ibu saya, katanya. Terdahulu Swip sering dijerukan oleh netizen di media sosial bersama pelakon yang lain seperti Wan Sarmila Sarazia. Walau bagaimanapun dia menegaskan status hubungannya dengan dua artis tersebut hanya sekadar rekan artis. Salam sejahtera, info hari ini daripada Oh My Media. Dia pilih ibu saya, Swip akui sedang kenal hati budi seseorang. Baru-baru ini pelakon dan pelawak terkenal, Swip Sepatu, membuat pengakuan di mana dia kini dalam proses mengenali hati budi seorang wanita untuk dijadikan teman hidupnya. Menerusi temu gol bersama Melody, semalam Swip enggang untuk mendedahkan secara terperinci mengenai wanita tersebut karena soal jodoh dan perkawinan adalah rahasia Tuhan. Walau bagaimanapun, pelawak kelahiran Johor itu memanggil wanita yang dikenalinya itu bukan seorang daripada industri seni tetapi dalam kalangan orang biasa-biasa sahaja. Secara jujurnya saya ada mengenali hati seorang, mudah-mudahan saya tak berani nak komen bila akan berkawin sebab jodoh, ajal dan pertemuan ini di tangan Tuhan. Saya takut betul nak bercakap mengenai ini jodoh sebenarnya. Kalau jodoh saya, beritahu. Kalau tak ada, saya diam-diam saja, katanya. Tambah, pelawak yang berusia 38 tahun itu lagi, wanita yang dikenalinya itu
bukan atas pilihan dari sendiri, malah ia adalah pilihan ibunya sendiri. Dia orang biasa-biasa saja, dia pilih ibu saya, katanya. Terdahulu Sib sering dijerukan oleh netizen di media sosial bersama pelakon yang lain seperti Wan Sarmila Carazia. Walau bagaimanapun dia menegaskan status hubungannya dengan dua artis tersebut hanya sekadar rekan artis. Salam sejahtera, info hari ini daripada Oh My Media. Dia pilih ibu saya, Swip akui sedang kenal hati budi seseorang. Baru-baru ini pelakon dan pelawak terkenal, Swip Sepatu, membuat pengakuan di mana dia kini dalam proses mengenali hati budi seorang wanita untuk dijadikan teman hidupnya. Menurut si temu gol bersama Melody, semalam Swip enggang untuk mendedahkan secara terperinci mengenai wanita tersebut karena soal jodoh dan perkawinan adalah rahasia Tuhan. Walau bagaimanapun, pelawak kelahiran Johor itu memanggil wanita yang dikenalinya itu bukan seorang daripada industri seni tetapi dalam kalangan orang biasa-biasa sahaja. Secara jujurnya saya ada mengenali hati seorang, mudah-mudahan saya tak berani nak komen bila akan berkawin sebab jodoh, ajal dan pertemuan ini di tangan Tuhan. Saya takut betul nak bercakap mengenai ini jodoh sebenarnya. Kalau jodoh saya, beritahu. Kalau tak ada, saya diam-diam saja, katanya. Tambah, pelawak yang berusia 38 tahun itu lagi, wanita yang dikenalinya itu bukan atas pilihan dari sendiri, malah ia adalah pilihan ibunya sendiri. Dia orang biasa-biasa saja, dia pilih ibu saya, katanya. Terdahulu Sib sering dijerukan oleh netizen di media sosial bersama pelakon yang lain seperti Wan Sarmila Carazia. Walau bagaimanapun dia menegaskan status hubungannya dengan dua artis tersebut hanya sekadar rekan artis.